Halo, selamat siang. Kembali lagi dengan saya Syarif. Kali ini melaporkan dari Pakakak khas Pleret. Lokasinya di Jambu Yongsoang di Kabupaten Bandung. Jadi Pakakak ini bukan aslinya asli dari Pleret. Dan di sekarang banyak ditemui ya di beberapa kawasan di Bandung. Di antara ini ada di kawasan Ciganitri di Kabupaten Bandung di GBA. Ini harganya tuh berapa, Kang? 38. 38 satu bakakak ya? Iya. Di sini dibakarnya pakai arang. Prosesnya agak lama ya, dari yang putih seperti ini sampai menjadi kehitaman seperti ini. Ini kalau udah dioles-oles, dibalik-balik, dioles-oles gitu. Pakai bumbu. Bumbunya sih kayaknya bawang putih gitu, bawang putih sama rempah. Mungkin yang ada di Bandung udah beberapa kali menemukan ya, di beberapa titik diantaranya ada di Marga Cinta, juga ada di apa namanya, di Buah Batu juga pernah lihat. Dan ternyata ini asalnya dari Pleret. Berapa lama lagi, Kang? Bentar lagi. Oh ya. Ini kan cepat. Iya. Sampai netes-netes gitu, Kang. Iya. Bumbunya teh apa aja, Kang? Apa? Bumbunya? Gak tahu sih, Bos. Rahasia ya? Iya. Keluarga cuma dua orang. Oh gitu. Jadi lama ya, Kang? Bisa sejaman dari putih gini sampai iya. Gini? Satu jaman ya, bikin kayak ginian. Tuh bumbunya nggak bisa dibocorin. Ini cuma 38.000 satu babak kakak ini, sedangkan harga ayam kan 30.000-an ya. 38. Ya. Tuh balik kita. Saya minta dipotong aja, Kang? Ya, dipotong. Dipotongnya. Potong. Jadi bukan bakar, Kang. Kita lihat yuk kesini terus. Ternyata sama kayunya enggak ya? Enggak, kalau mau sama kayunya enggak apa-apa. Diserah. Iya, boleh. Kayu. Oke, sekian laporan dari Bojongsoang. Hatur nuwun.